Pak, saya udah siap untuk nganterin barang. Ini kebetulan saya udah ada motor. Wah, bagus itu Mbak. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu ya. Kalau Mbak nganter barang satu kali, itu upahnya 10.000 dari saya. Nah, kalau setiap hari itu bisa 10 kali, nah itu 100.000. Gimana? Mau nggak? Tapi saya boleh mulai kerjanya besok atau lusa nggak ya, Pak? Gimana sih? Tadi cari kerja, sekarang malah ngundur-ngundur waktu. Kamu mau kerja nggak sih? Iya, Pak. Ya udah. Saya mulai kerja hari ini. Kalau gitu, antarkan barang-barang pesanan saya ini ke pembeli-pembeli. Iya. Dan sekalian alamatnya ada kok di notanya. Ntar tunggu saya ambil. Aduh, tadi Siti suruh aku pulang cepet lagi. Tapi gimana ya? Aku butuh pekerjaan ini. Berarti aku harus pulang dulu, terus anterin paketnya.